tiga penyanyi dangdut yang lagi-lagi muncul karena sensasi. Seakan tidak menoleh kepada pengalaman masa lalu, Dewi Sanca beberapa waktu yang lalu menggegerkan warganet dengan postingan yang menunjukkan bahwa dirinya tengah hamil. Padahal lagi-lagi kehamilannya ini tanpa status pernikahan. Kehamilannya tersebut terpublis ketika Dewi Sanca pernah menunjukkan hasil USG si jabang bayi. Namun beberapa warganet ada yang menganggap bahwa kehamilan Dewi Sanca hanyalah halusinasi saja karena hingga saat ini perutnya tak kunjung membesar. Di tengah kehamilannya tersebut ada kabar yang berhembus kalau Dewi Sanca sedang menjalin hubungannya dengan seorang pengusaha properti. Bagaimana klarifikasi terkait masalah ini? Sesaat lagi hanya di pagi-pagi pasti happy. Bersama dengan Koko Tio yang katanya dikabarkan sedang dekat dia, tapi udah punya istri. Tapi kok katanya mau bertanggung jawab sama kehamilan Dewi Sanca. Nah, ini saya penasaran. Wow. Nih. Tapi kita lihat artikel. Ada artikelnya, Babi ya? Ya, boleh mana artikel biar enggak salah paham, Mr. Update? Lagi hamil, Dewi Sanca klaim didekati pengusaha properti. Nah, wadidaw. Kita udah berhasil mendapatkan sang lelaki. Ya, walaupun Dewi Sancanya hari ini harusnya datang, tiba-tiba tidak bisa ditelepon dan tidak ada kabar. Perasaan tadi udah ada mobilnya, Papi. Atau mungkin justru karena Dewi Sanca ngelihat ada Koko datang ke sini, dianya jadi nggak jadi. Bagaimana nih? Hubungannya baik-baik aja tapi sekarang. Nah, secara kan Mbak Koko baik, ini kan pengen ngebiayain kan? Iya sih. Mungkin ada ini nggak sih, kan katanya Koko ini udah punya istri. Mungkin nggak sih kalau ya ada sesuatu di antara istrinya Koko sama Mbak Dewi Sanca. Karena kan katanya Koko mau membiayai persalinan Mbak Dewi. Iya, sempat marah juga sih. Pacar hubungannya apa sama Dewi? Teman dekat aja. Bukan pacar? Bukan. Yakin? Kalau bukan pacar kenapa mau membiayai persalinannya? Ya menolong teman kan gak apa-apa. Oh teman, yakin hanya teman? Iya. Istri komentarnya gimana? Sebenar sampai ngamuk udah marah? Iya. Gimana marahnya? Ya sempat apaan sih gitu. Pokoknya macam-macam lah kayak cemburu gitu. Cemburu ya wajar dong ya. Masih. Wajar sih. Terus? Iya, secara kan Dewi Sanca mohon maaf ya. Hamil bukan karena faktor sama Koko kan. Ibaratnya sama cowok lain. Nah tiba-tiba Koko dengan gampangnya ngebiayain. Ya sebenarnya itu hal yang positif ya. Hal baik ya positif. Tapi kan Koko punya istri. Otomatis istri ya pasti cemburu lah. Pasti kan ada omongan orang-orang di luar sana yang mempertanyakan. Ini kok suaminya si A ngebiayain persalinannya Dewi Sanca gitu. Nah apa jangan-jangan memang benar ada something wrong. Kenalnya dari kapan sih kok sama Dewi Sanca? Udah berapa lama kenalnya? 4 bulan. Baru 4 bulan? Yakin hanya temenan saja? Iya. 4 bulan itu kenal di mana? Di media sosial atau chatting atau gimana atau sih? Atau di aplikasi atau apa? Dikenalin teman. Dikenalin teman. Dikenalin teman. Oke, kok mau nanya nih. Ini mau membiayai proses lahirannya atau persalinan Dewi Sanca apa mau nafkahin anaknya juga sampai gede? Oh, enggak. Hah? Tidak. Enggak. Cuman membantu saja. Membantu? Jadi, biaya persalinan aja. Biaya tapi, persalinan. Tapi mohon maaf Papi, kalau aku lihat dari beberapa waktu ke belakang ya, Koko ini kebetulan sering sekali nganterin Dewi Sanca kemana-mana. Betul ya Koko ya? Iya betul. Betul ya Koko ya? Ini selain mau biayain kehamilannya, apa Koko juga mau nganterin kemana-mana? Jangan-jangan jadi apa nih? Jadi manajer? Asisten nganterin atau apa emang nganterin pacar atau emang pacar kemana-mana nganterin soalnya dianterin loh. Nganterin syuting juga, betul ya Koko ya? Betul. Sering banget loh, aku lihat juga di beberapa studio juga kok ada Koko gitu loh. Atau jangan-jangan Koko mau jadi artis juga, bareng-bareng sama Dewi Sanca. Gimana Koko? Ya cuman kadang banyak waktu luang, jadi dia ngajak ya, saya ikut aja. Waktu luang kan ada istri di rumah, kenapa enggak quality time sama istri bareng-bareng? Kan ada hari Sabtu sama Minggu. Loh, istri. Sabtu sama Minggu kan justru waktunya family time biasanya, bukan waktunya Dewi Sanca time. Oke, gini aja deh, istri udah pernah ketemu, istri punya anak? Punya. Istri sama anak udah pernah ketemu Dewi Sanca? Belum. Anak ada komentar soal Dewi Sanca? Oh ada dia. Hah? Iya ada. Bilang apa anak? Gak setuju. Gak setuju? Iya. Tapi dengan anak gak setuju, istri gak setuju tetap mau support? Support? Ya kita berbuat sosial kan gak salah. Oke, apa yang ingin disampaikan kalau begitu sama Dewi Sanca? Atau istri dan anak? Silakan.
pesan-pesan ya, buat istri, boleh. Anak di rumah, anak. Yang mungkin sekarang lagi kurang setuju hubungan Koko sama Dewi Sanca. Ya Dewi, saya cuma mau bantu kamu, kita tidak ada hubungan apa-apa, hanya teman baik saja. Dan buat istri saya di rumah, jangan terlalu prasangka yang berlebihan. Itu aja sih. Oke, okay, ya, oke. Okay. Ya udah. Kalau gitu terima kasih banyak Koko. Kita enggak tahu Dewi Sanca kenapa tiba-tiba enggak jadi datang ke sini. Iya. Ya. Ya. Oke, okay, besok ketemu lagi jam 8:30 pagi di pagi-pagi pasti. Happy. Happy. Danang nyanyi ya. Kita nyanyi bareng. Seumur hidup aku ini yang pertama. Udah pulang, pulang, pulang.